يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله. Kemudian insyaallah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Permasalahan tentang mengerjakan salat sunnah di rumah, ya. Fadhil Pak. Mengerjakan salat sunnah di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Sebaik-baik salat seorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu, yarahun nasu ta'dilu salatahu 'ala a'yunin nasi 25." Salat sunnah yang dikerjakan seorang di mana dia tidak dilihat manusia, maka salatnya setara atau sebanding dengan 25 ganjaran ketika dilihat manusia. Sunnah-sunnah tersebut berulang kali terjadi dalam keseharian seorang muslim, baik berupa salat-salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, maupun salat sunnah witir, dan setiap salat sunnah tersebut harus diusahakan untuk dipraktikkan di rumah, sehingga akan memperoleh pahala yang sangat besar dan dalam rangka mempraktikkan sunnah Nabi. Faedah mengerjakan salat sunnah di rumah. Yang pertama, salat sunnah yang dikerjakan di rumah itu adalah sebagai sebab sempurnanya kekhusyuan, ikhlas, dan jauh dari riya. Yang kedua, salat sunnah yang dikerjakan di rumah sebagai sebab diturunkannya rahmat Allah dan juga sebab keluarnya syaitan dari rumah. Yang ketiga, salat sunnah yang dikerjakan di rumah merupakan sebab dilipat gandakannya pahala atau salat sunnah seperti dilipat gandakannya pahala salat wajib yang dikerjakan di masjid. Ini permasalahan salat sunnah di rumah. Salat sunnah di rumah adalah sunnah, tidak harus di rumah, boleh di masjid juga, baik untuk qabliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya salat al-maktubah, ya justru itu di masjid atau musholla atau tempat berkumpulnya manusia, di masjid atau musholla. Keutamaan salat sunnah di tempat yang tidak diketahui oleh orang, yaitu di rumah, itu salatnya setara atau derajat salat tersebut sebanding dengan 25 ganjaran ketika dilihat manusia. Makanya dikatakan di sini, dilipat gandakan pahala salat sunnah seperti dilipat gandakan pahala salat wajib yang dikerjakan di masjid. Jadi dia seperti salat di masjid juga. Maksudnya salat di rumah ganjarannya bisa sampai 25 derajat atau dengan fadilah Allah, terserah. Terserah Allah taala mau memberikan yang seberapa. Dilihat keluarga. Wallahu a'lam. Di sini ana tidak tahu, tidak bisa menafsirkannya. Tapi globalnya di rumah, di kamar atau di tempat yang tidak terlihat banyak orang. Ataupun keluarga enggak tahu maksudnya gimana. Maksudnya apakah nanti masuk ke fadilah ini atau tidak, wallahu a'lam. Kemudian salat sunnah dikerjakan di rumah itu sebagai sebab turunnya rahmat Allah dan juga sebab keluarnya syaitan dari rumah, mungkin. Insyaallah ketika salat itu dikerjakan baik-baik, ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Sepi akan qiraah Quran, sepi akan salat-salat. Adapun kalau misalnya, ya, Pak, silakan. Ya. Enggak, itu termasuk menjatuhkan syiar. Bagus. Malah bagus itu, alhamdulillah. Itu malah mempercontohkan yang insyaallah pahalanya kalau dilakukan anak-anak bakal berlipat insyaallah. Riya itu kan tujuannya kan sekadar untuk dilihat atau untuk dipuji, tidak gitu. Sekadar untuk lihat. Kalau misalnya untuk dilihat agar dicontoh, ini beda. Ini malah tamtsil namanya, mencontohkan. Dan ini pahalanya besar insyaallah. Insyaallah. Ke siapapun, bukan ke anak aja, ke siapapun. Iya. Wallahu a'lam. Begitu, Pak, ya.
Kalau misalnya dia merasa kalau di rumah itu godaannya banyak, maka dia sholatlah di masjid. Misalnya sholat ba'diyah, kalau saya pulang ke rumah nih, bisa lupa. Karena pas mampir rumah, udah ngeliat istrinya cantik, udah ngeliat anak-anaknya cakep-cakep. Terus ada TV. Tergoda. Udah lupa mas sholat sunnah. Jadi kalau misalnya takut akan hal itu, daripada gak melakukan sama sekali, maka lakukan di musola. Tapi kalau misalnya rumahnya tenang, yang lebih baik adalah di rumah. Insyaallah ta'ala.